Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Han Channel, dimanapun Anda berada, kali ini info lokasi yang akan kami liput adalah Pantai Tikus Emas. Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita bahas apa saja yang ada di Pantai Tikus Emas. Bangka Belitung memang kaya akan wisata pantai. Hampir setiap tahun ada saja pantai-pantai baru yang dikembangkan dan semakin menarik untuk dinikmati. Ya, seperti namanya, pada zaman dahulu, menurut cerita masyarakat setempat, kawasan ini memang dihuni oleh banyak tikus. Masih berkaitan dengan tikus, ya, jika para pemirsa Han Channel berkunjung ke pantai ini, maka Anda akan banyak menemui jalan tikus. Ya, masih disebut tikus. Ya, benar loh, banyak jalan tikus menuju pantai ini. Untuk lokasi Pantai Tikus Emas ini terletak di Sungai Liat, Kabupaten Bangka, tepatnya di bagian pesisir timur Pulau Bangka. Sebagian jalan masuk masih berupa tanah kumuh. Sedangkan jarak tempuh ke Pantai Tikus Emas dari bandara atau pelabuhan di Pangkal Pinang kurang lebih memakan waktu 60 menit perjalanan. Nah, para pemirsa, meskipun pantai ini relatif baru, namun fasilitasnya sangat lengkap. Kawasan pantai ini mulai dari parkir, tempat bermain, resto, kamar ganti, water spot, semuanya tertata rapi dan bisa kita nikmati dengan biaya yang terjangkau. Ya, seperti yang Anda lihat saat ini adalah foto pesisir pantai. Di sini juga ada arena bermain anak dan juga terdapat resto. Ada lagi juga tempat berkumpul keluarga di bawah tenda. Dan tak lupa di sini juga terdapat parkir yang luas. Oh ya, para pemirsa, terima kasih sudah menonton video ini. Oh ya, jangan lupa ya dukung kami dengan subscribe, like, dan komen di Han Channel. Sampai jumpa pada video kami berikutnya.